Ya teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Oma Chandra. Kali ini Oma Chandra sedang berada di salah satu perumahan mewah Surabaya Barat, tepatnya di perumahan Grand Pakuwon. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berjalan-jalan ke salah satu show unit, yaitu tipe Elbert di cluster Gladstone. Tepatnya rumah ini memiliki ukuran 6x12, bangunan 2 lantai, dan katanya memiliki 2 master bedroom. Rumah ini dibanderol harga 2,1 M-an loh teman-teman. Nah, seperti apa sih detail dari rumah ini? Yuk, kita lihat video di rumah super mewah tipe Elbert kali ini. Nah teman-teman, kembali lagi kita berada di perumahan Grand Pakuwon, tepatnya di cluster Gladstone, untuk melihat rumah super mewah tipe Elbert yang merupakan idaman para millennials yang memiliki ukuran 6x12 meter persegi. Nah, rumah ini sendiri memiliki row jalan untuk lebar 2 mobil yang sangat lega ya di bagian depan rumahnya. Jika teman-teman belum melihat video rumah yang lebar 5 maupun cluster Brisbane, link video saya sertakan di kolom deskripsi. Kembali lagi ke rumah tipe Elbert, rumah lebar 6 ini memiliki carport dengan kapasitas untuk 1 mobil, lengkap dengan taman depan serta tandon bawah di area depan rumah. Oh iya, untuk carportnya sudah memiliki kanopi ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan segera melihat bagian dalam rumah lebar 6 ini. Nah kali ini begitu kita memasuki ruangan utama dari rumah lebar 6, kita dihadirkan ruangan living room maupun ruangan dining room yang super lega karena di area lantai 1 ini minim sekali sekat. Tata letak dining roomnya sendiri sangat lega ya teman-teman. Kita bisa meletakkan 4 kursi dengan 1 meja makan sehingga cocok untuk keluarga muda. Selain itu untuk area living roomnya sendiri bisa kita gunakan untuk bersantai bareng keluarga kita sepulang kita kerja. Nah teman-teman, untuk area belakang rumahnya sudah terdapat pantry dan juga satu area terbuka yang bisa kita gunakan untuk taman kering yang lengkap dengan void sehingga pencahayaan alami dan sirkulasi udaranya sangat terjaga untuk rumah ini. Untuk area pantry-nya bisa kita fungsikan untuk dapur kering maupun dapur kotor, jadi kita bisa gunakan untuk memasak di area belakang ini. Nah teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih detail lagi tata letak rumah tipe Elbert di lantai satunya. Di lantai satu, rumah tipe Elbert ini memiliki 1 kamar tidur lengkap dengan jendela besar mengarah langsung ke area belakang rumah. Kamar tidur ini bisa kita fungsikan untuk kamar tidur tamu maupun kamar tidur orang tua jika kita tinggal bareng bersama orang tua kita. Di lantai 1 juga terdapat 1 ruangan kamar mandi yang letaknya di sebelah pintu masuk utama dari rumah tipe Elbert. Kamar mandi ini sudah lengkap dengan kloset duduk, wastafel, maupun shower. Nah teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lantai 2-nya. Nah, di void juga terdapat 1 kaca mati yang sangat besar, jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan utama rumah. Di ruangan lantai 2 terdapat 2 ruangan kamar tidur yang super besar. Kamar tidur yang pertama bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak. Seperti yang teman-teman lihat, ruangannya super lega ya teman-teman. Kita bisa meletakkan ranjang ukuran queen size di ruangan ini. Selain itu, kamar tidurnya juga sudah dilengkapi dengan 1 ruangan kamar mandi dalam. Nah, di ruangan kamar maupun kamar mandi dalam ini lengkap dengan kaca mati dan juga jendela. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah rumah ini hemat energi atau tidak. Di area lantai 2 terdapat 1 area yang mungkin bisa kita fungsikan untuk area santai maupun ruangan kerja kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengajak teman-teman untuk melihat kamar tidur utama yang super mewah.
Kamar tidurnya sangat lega ya teman-teman, karena ukurannya juga yang sangat besar. Nah, untuk di sebelah kamar tidur kita juga bisa meletakkan area walk-in closet loh. Selain itu, kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi ini sudah terdapat wastafel, kloset duduk maupun shower. Selain itu, kamar tidur utama ini memiliki jendela-jendela besar lengkap dengan balkon kecil yang langsung mengarah ke area depan rumah. Ya teman-teman, gimana dengan channel YouTube Oma Chandra yang menayangkan hostel di Grand Pavilion tipe Albert di cluster Gladstone dengan lebar 6 dan juga panjang 12 meter? Rumah ini memiliki 2 master bedroom dan juga 1 kamar tidur di lantai 1 serta 1 kamar mandi di lantai 1. Untuk kamar master bedroomnya di lantai 2 ya, lengkap dengan kamar mandi dalam. Nah, rumah ini dihargai hanya 2,1 M. Sangat menarik bukan, memiliki hunian super mewah dan cantik di cluster Gladstone kali ini. Apalagi perumahannya sangat strategis dekat dengan Tol Margomulyo maupun Tol Banyumurek. Nah, sangat menarik loh dengan hunian Grand Pakuan ini. Teman-teman, untuk spek dan juga detail teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Saya juga minta tolong untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Oma Chandra supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Nah, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.